Dirjen PHU Kemendag Dizar Ali mengingatkan seluruh anggota daerah kerja Madinah bahwa selama pelaksanaan haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina seluruh petugas haji agar melebur menjadi satu unit. Jika tahun sebelumnya petugas Dakar Madinah selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina bertugas di Mina, Dakar Bandara di Arafah dan Dakar Mekah di Muzdalifah, tahun ini selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina hanya ada satu unit yaitu tim petugas haji Indonesia. Keputusan tersebut diambil dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada jemaah. Masa puncak haji adalah masa yang krusial mengingat sejak beberapa tahun belakangan suhu udara di Arafah dapat mencapai 52 derajat Celcius. Karena tahun lalu itu pasca wukuf Arafah itu banyak jemaah haji yang kelimangan karena panasnya di Arafah itu luar biasa sampai 52 derajat. Dan tahun ini pasti sama, kira-kira begitu. Tapi upaya dari Kementerian Kesehatan sudah kita koordinasikan untuk menambah AC dan karena kemarin AC tidak bisa menampung panas udara yang menyengat yang menerpa tenda AKHI dalam tempat ini. Tahun ini alhamdulillah mungkin ada ruang untuk beri karena kemarin keterbatasan pasokan listrik, dan ini alhamdulillah ada jajat yang kita siapkan dari Kementerian Kesehatan. Puncak pelaksanaan haji akan dimulai pada tanggal 20 Agustus mendatang. Dirjen PHU juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh petugas haji Dakar Madinah yang menurut dia telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Dari Madinah Al-Munawwarah, Tim Penerangan Kantor Urusan Haji PPH Arab Saudi melaporkan.